Guys, welcome back to Main Bro Gaming Channel Gamers. Gimana perasaan kita mau review sebelumnya? Mohon maaf ya. Buat Babang Nugroho karena reviewnya telat. Sangat ramat, sangat telat. Maaf ya. Karena kemarin memang benar-benar enggak bisa pegang sama tetnya ketumpuk, aku lupa namanya yang mana. Mohon maaf sebelumnya ya, Bang. Ini kita mau baca dulu, tapi sebelumnya kita mau lihat dulu sebelum baca ya. S546 ya. Nah, ini ambil S546. Oh siap, Pakman. Pakman udah laku ya guys ya. Akhirnya ya. Congrats ya Bang ya. Akhirnya laku ya. Akhirnya. Oke, kita lihat dulu. No Spender. Covernya Pakman. Terus berduka. Oke. Kita lihat ini ya. Rank-nya pasti pensi ya, tapi aku nggak mau baca dulu. Pasti pernah pensi ya. BT kemarin habis gacha king, habis semua. Berarti ini ada gimmick kemungkinan. Nah. Bagus punya metal bed. Pokimu ini servernya nggak termasuk, ya udah agak tua sedikit ya, cuman masuk muda sih ya, tengah-tengah lah ya. Kenapa G4-nya ya paling tinggi? Kocha imoto no daijina piano no ensoukai wo nuke dashite. Mau nanya untuk kedepannya nih, aku bagusnya kayak gimana ya? Ya kita baca dulu ya. Plan kedepannya ambil karakter guild A1. Oke, itu terpaksa ambil MB buat untuk plot duelist misi line up kalau udah ambil guild UR. Kendala di blockin masih acak-acak, itu juga masih ada server 5. Ya gimana kalau mau ngintip-ngintip buat bermain itu empat pensi, soalnya aku ini aja pun. Tuhan, gak males server tua tuh kayak, wih udahlah. Cerah kamu server tua ya. Pensi lah mau apa ini aja. Ini depan mata ya. Tapi kalau gue pribadi ini sebetulnya tuh, walaupun gak tahu ini pensi atau enggak, tapi kayaknya sih pensi ya harusnya. Bekas pensi. Soalnya rankingnya jauh buat orang itu. Pertama ya, ini punya model bagus. Dua. Dari segi monster ada 1, 2, 3. Balance loh ini. 1, 2, 3 juga. Core-nya bengku atau apa enggak sih? Ya, permasalahannya di core enggak ada ya. Sayang. Tapi ini balance bagus. Ada support yang sudah kayak core. Damage dealer. Ya, ini damage dealer main tank. Ini damage dealer drop lebih ke maintain damage poke. Nah, kalau istilahnya di itu kayak poke ya. Poke kayak nusuk-nusuk geli ya, bukan geli-geli sih, sakit juga sih. Cuman kayak nusuk-nusuk. Nah, bagusnya ada ini. Kubu maut, berdua. Ditambah ini. Ya. Balance-nya bagus. Tinggal dimainin aja. Cuman kan ini kan balance-nya bener-bener balance. Cok, 4 juta, 3 juta. Sama. Ini kalau gua pribadi, fokusnya ke 1, 2. Nah, gua itu dulu aja. Ini buren. Fokus ke 2 ini. Habis itu kalau mau ini enggak bisa bintang 3 lah ya, bintang 3 rata. Ini kan nano belang-belang nih tuh. Ini gak jelek-jelek banget lah, gak parah-parah banget, masih parah tempat tuh. Ini najis ini lumayan najis. Ini HP, wah ini paling lumayan ya, ini bagus nih. Not bad lah, tapi HP aja fokusnya. Oke lah, oke ini king-nya paling oke di antara yang lain. Jadi kalau aku sih main 2 ini ya yang pasti. Kocai. Untuk mata dan main 2 ini udah paling bagus memang. Kalau lihat kontenku pasti tahu. Ini belakangan ini, wah gila itu. Segila itu. Bagus gak dibuat bagus, sementara bagus sampai 3 bulan, 4 bulan mungkin ya. Kurang lebih 3 bulan lah, paling nyawanya masih 3 bulan. Kalau masih mainnya game 2 ini. Kocai. Build king tidak akan salah.
Tapi ya dengan catatan ya punya damage dealer. Kalau King Dibut nggak pakai damage dealer ya tai juga, sama aja. Jadi posisinya tuh nanti bisa gini. Ini bagus nih, aku suka sih kalau ada dua ini tuh enak banget hidupmu, sumpah. Mau dibikin tank boleh, mau ditaruh di depan ini juga boleh. Kalau nanti bener-bener dibul ya dibul aja, cetot-cetot, enak banget. Ada baiknya kalau masukin si Sonic ini, nggak perlu Tatsu sih. Soalnya tujuannya biar jalan. Ini bagus sih. Ulti, cetot. Ada follow up dan plok. Nah ini terus ada ini follow up lagi, plok. Nah ini terus dibakar, meledak, tambah attack, super burst, tambah ini, tambah arena dreaming. Cuman ini super ya, super dev dengan harga terjangkau. Kasarnya top up terjangkau, servernya yang nggak terlalu mudah ya, tengah-tengah servernya. Ini super team sih, ya, bagus banget. Kayak combo ya. Sebetulnya kalau kalian nggak punya G4 itu bisa PMA2, terus mungkin yang nambah damage. Tatsu juga bisa, Aloy sih enggak sih. Ya anything lah. Pokoknya ini udah 1, 2, 3, 4 ini. Terus ininya kalau bagus lagi Sonic BUR gitu ya. Wah. Sonicnya disini terus ini digini juga. Lihat kontennya aku tuh nggak mati-mati tuh. Itu bener-bener solo ya. Dibuff ya, walaupun dibuff ya agak curang ya. Cuman kan tetap aja main tim ya. Namanya aja main tim ya. Ini kasih buff gue lebih gila lagi. Tapi gini oke kok. Ya, mau gini oke. Ya gini sih. Oke banget. Ini bagus. Kamu pensi dengan meninggalkan line up yang bagus. Cok meong ambil DSK sih. Memperhatikan kontenku ya. DSK itu adalah hero rusak ya. Semua yang bisa follow up ultimate tuh rusak. Ada gitu aja. Mana ada cok bisa ultimate 2 kali, 3 kali. Cuma gara-gara itu doang. Rusak gak ya? Rusak lah ya. Ini najis. Buat ukuran itu najis ya. Ah, fix bolong nih mas. Bolong-bolongnya ya. Ini mulai fokus ke sini boleh bang, 1, 2, 3, 4. Distort sama undying bisa diabaikan ya. Distort sama undying bisa diabaikan, lari ke sini. Soalnya udah mulai mentanya healing dan piercing ya. Lari ke situ. Untuk taktiknya sih under black ya, mau gimana ya. Ini rapid, kalau misalnya nanti memang mau nge-build gel, kalau disini ada gel, mungkin mulai bisa dipertimbangkan buat masuk ke grappler sementara ya. Soalnya ya itulah, pokoknya intinya masuk ke grappler, mulai dipertimbangkan buat pindah transit ya. Beli sudah mubazir itu hero. Ini antara hero atau monster? Hero tuh HP. Hero-nya pakai ini not bad. Pakai itu juga bagus, pakai HP juga bagus karena hero-nya HP-nya ada dua, King sama si itu Steel ya kalau nggak salah namanya. Nah, Steel. Ini dimasukin juga boleh ke hero. Jadi mungkin sementara ini bagus, bebas ya. Dua ini oke, soalnya ini kan nanti ada King. King itu cukup menguras energi. Dimasukin ini bagus buat maintain. Ini bisa pakai ini bagus. Tapi mau pakai Steel juga boleh, sama aja lah, mirip-mirip, tinggal selera aja. Bedanya nggak terlalu signifikan lah, mirip-mirip dua-duanya bagus soalnya. Yang satu naikin base HP, yang ini cuman kalau mukul drain rate-nya nambah kan. Dua-duanya masuk, atau mau dua-duanya dimasukin HP dan drain pun juga nggak masalah, tinggal sesuaikan dengan kepunyaan aja, itu yang paling penting ya. Kalau lainnya sih gua no comment sih. Soalnya poinnya masih terlalu kecil, 7000 itu masih terlalu kecil buat server segini. Ya harusnya sih bolong atau mungkin gak efektif mainnya. Ya ini sayangnya kemarin gak ngambil Dragnet ya. Kalau ngambil Dragnet sih bagus aja, ya dimainin aja. Cuman karena bolongnya ini, bolong tuh ini tuh pasti gak mungkin ya. Ya. Jadi itu aja sih. Adinya bagus kok, hero dugaan ya, pensi tapi hero picknya bagus. Balance, nggak ngambil Shiryu lo, itu nggak ngambil Shiryu itu nggak main-main lo guys. Ngempetnya tuh nggak enak banget tuh, yang nggak punya Shiryu. Saya tuh paham rasanya. Tapi ini benar-benar bagus lah namanya.
mungkin PvE-nya nggak sekuat punya Suyaryu, cuman ini bagus, balance monster sama hero side-nya, dan balance-nya ada damage dealer, ada support-nya. Terus, oke, okay. Itu aja, terima kasih. Terima kasih juga buat udah support channel ini ya, untuk review kapitalis. Bagi yang mau review, kalian bisa komen di Instagram, nggak yang dibales sabar, yang mau gratisan juga sabar. Pokoknya intinya pasti akan dibales, cuman nggak tahu kapan. Ini aja lama ya Bang Nugroho, sorry loh sebenernya karena kemarin bener-bener sibuk banget. Oke, itu aja dari gua, semoga bermanfaat. Jangan lupa buat subscribe dan like. Thank you for watching, see you in the next video. Shalom, mate bros.